Hari ini adalah minggu pertama dari bulan yang baru. Gereja Maha Sharon Magelang menggembalakan kita, memuridkan kita untuk terus bertumbuh di dalam Dia, mengalami kepenuhan di dalam Dia, mengenal semakin serupa dengan Dia juga. Ada tuntunannya. Secara besar GMS punya visi yang Tuhan beri melalui gembala kita Pastor Philip, the year of praise and provision, benar. Tetapi secara tuntunan daily, setiap hari, setiap bulan, ada tuntunannya visi bulanan di gereja lokal masing-masing. Dan bulan ini kita akan belajar bersama-sama tentang faith, tentang iman. Sebab firman berkata tanpa iman tidak seorang pun berkenan kepada Allah. Tidak seorang pun, no one. Termasuk kita. Kita anak-anak papa mama, anak-anak Tuhan juga. Karena kita percaya Tuhan Yesus. Tapi kalau kita enggak beriman, kehilangan kepercayaan penuh, ya kan, karena kita hanya ikut-ikutan, karena hanya enggak total gitu ya, enggak totally, maka Tuhan enggak berkenan, enggak suka. Maka kita semua baiklah biar ketinggal ketiga hal ini, iman, pengharapan, dan kasih, kan. Jadi iman disebut pertama, jadi biar kita tidak pernah kehilangan iman di sepanjang hidup kita. Apapun yang kita hadapi, apapun yang kita alami, pergumulan, kesulitan, tantangan, ya kan, atau apa, hal-hal yang kita struggle dengan, tugas-tugas sekolah, tugas kuliah, atau apapun, jangan pernah kehilangan. Tuhan sudah berikan hikmat, pertolongan kita datang dari Tuhan. Dia yang akan menyelesaikannya bagi kita. Tapi ada juga bagian tanggung jawab yang harus kita lakukan. Dan khusus di hari ini, pada fit dapat tema tentang iman, tetapi secara khusus, secara spesifik, iman yang bagaimana adalah iman yang menyelamatkan, ya, iman yang menyelamatkan, ya. Yuk sama-sama belajar, karena iman ini luar biasa, iman ini yang menyelamatkan. Dengan iman ini kita diselamatkan, dengan iman kita disembuhkan, dengan iman kita dilepaskan, kita dipulihkan. Karena kita percaya, just believe. Ketika percaya saja, engkau akan melihat kemuliaan Tuhan. Ingat enggak peristiwa Lazarus, ketika Maria Martha itu datang pada Tuhan, Tuhan, kalau engkau ada di sini, saudaraku enggak akan mati. Ya, enggak, saudaramu enggak mati. Percaya saja, dan kamu akan melihat kemuliaan Tuhan. Ya, just believe. Itulah iman, iman yang menyelamatkan, iman yang menyembuhkan, iman yang membangkitkan, yang mati pun bangkit. Kan ada orang yang percaya. Banyak kali Tuhan Yesus mengadakan mujizat, kan? Di mana-mana, di desa, di kota, perjalanan, pelayanan dari satu tempat ke tempat lain. Di situ berbondong-bondong banyak orang juga datang untuk mendengar juru selamat ini, Yesus Kristus. Jalan kebenaran kehidupan itu mengajar berkata-kata tentang hikmat. Ya kan, tentang kehidupan. Dan banyak pula orang-orang di situ yang sakit penyakit dibawa. Dan ada satu cerita di Injil, di kitab Matius, semuanya disembuhkan karena iman. Hei ibu, besar imanmu, imanmu telah menyelamatkan anaknya. Dan banyak kali siapa kita bisa menyebutkan nama-nama, ya kan. Nah, iman itu menyembuhkan juga, iman memulihkan, ada harapan seperti itu. Nah, khusus untuk hari yang siang ini, iman yang menyelamatkan, ya, iman yang menyelamatkan. Buka ayat kitab bersama-sama di Ibrani 11 ayat yang ke-7. Ibrani 11 ayat yang ke-7. Ya, sudah dapat? Kalau sudah dapat, yuk kita baca bersama-sama. Bukan hanya Kak David, tapi teman-teman juga ayo baca, ya. Bukan hanya mendengar, tapi juga aktif untuk membacanya. Karena iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Oke, pada hitungan ketiga, ya. Sudah siap? Satu, dua, tiga. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu, ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan apa? Imannya. Satu ayat ini berbicara banyak dalam hidup kita kalau ketika kita mau merenungkannya. Ya. Kita belajar tentang kehidupan seorang hamba Tuhan yang pernah hidup
di muka bumi ini, namanya Nuh. Bahkan oleh satu orang ini, kehidupan manusia itu dimulai lagi. Karena kita tahu, nanti kita belajar, kita buka ayat firman Tuhannya. Di zaman Nuh hidup, orang-orang itu tidak takut akan Tuhan. Nuh lah yang beroleh kasih karunia. Karena Nuh itu saleh hidupnya. Dia hidup dalam takut akan Tuhan. Dia hidup dengan imannya. Karena dia tahu alam semesta ini ada yang menciptakan. Tidak begitu saja ada. Dia tahu ada kuasa yang besar. Sehingga dia gentar atasnya. Dan dia mengenal dia yang berfirman kepada dia. Untuk membuat bahtera. Di situ ditulis tuh. Dengan petunjuk Allah. Tentang sesuatu yang belum kelihatan. Yes. Ada ayat 1 nanti kita baca. Definisi iman. Di Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita dengar. Ya kan? Tidak kelihatan. Belum tentu. Belum lihat. Nah itulah powerful iman. Kalau kita tidak punya ini. Rugi sekali. Tidak usah. Ngapain hidup di bumi ini. Kalau tidak punya iman. Karena sia-sia saja. Tapi kita punya iman. Itulah yang menggetarkan surga. Surga itu bisa sepakat dengan kita. Ketika ada iman di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dia yang bertahta, dia yang penguasa surga. Meninggalkannya untuk kita mengasihi. Wow. Ya, one day Tuhan juga akan datang menjemput kita. Belum kelihatan, belum nampak, kapan? Ya, ada waktunya. Tuhan pegang kendali. Akan waktunya hanya Tuhan saja yang tahu. Tapi selama kita hidup di sekarang ini, mari kita hidup bagi Dia. Bukan untuk diri sendiri. Tuhan sudah punya panggilannya yang khusus dalam hidup kita. Dia sudah siapkan rancangan yang damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Masa depan penuh dengan harapan. Itulah Tuhan siapkan bagi kita, anak-anak muda. Tuhan mau pakai hidup kita, jadikan partner. Untuk jadi garam dan terang, untuk menginspirasi generasi. Ya, jangan jadi batu sandungan. Kalau kita punya iman, ya harus nyata lewat perbuatan. Karena kalau kita punya iman, tidak punya perbuatan bagaimana? Kosong, sia-sia, mati hakikatnya. Tidak ada, percuma. Iman itu harus nyata lewat perbuatan justru. Ya, sekalipun tidak kelihatan yang kita percayai itu. Tapi Tuhan ada dan Dia hidup di dalam kita, dwell, tinggal di dalam kita. Dan Dia bekerja, berperkara dalam hidup kita. Ketika kita hidup dalam apa? Ketaatan tuh, ya kan? Taat, dengan taat mempersiapkan bahtera. Belum kelihatan itu, kalau Tuhan mau membinasakan semua manusia, makhluk ciptaannya. Karena sudah rusak bumi dibuatnya oleh perbuatan mereka yang tidak beriman itu. Karena kalau orang beriman pasti perbuatannya juga menyenangkan hati Tuhan, memuliakan namanya. Tapi kalau orang tidak beriman, rusak semua. Tidak tertib, tidak di dalam takut akan Tuhan. Tuhan menghukum, membinasakan, Dia menyesal menciptakan manusia itu. Tetapi untuk syukur ada satu orang yang namanya Nuh ini. Amazing. Lewat Nuh ini, satu orang ini. Tuhan berkasih karunia, Dia menyelamatkan keluarganya. Dan dengan keluarga Nuh, Tuhan mengadakan perjanjian dengan dia. Dan melalui keluarga Nuh, Tuhan membuat apa kehidupan manusia bertambah-tambah lagi, banyak, bermultiplikasi sampai kemana-mana, sampai sekian miliar, 7 miliar sekian sampai hari ini. Lihat ya, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan hanya keluarganya Nuh saja yang selamat pada waktu itu. Orang lain tidak bisa. Padahal Nuh itu juga dalam ketaatannya itu, dia bukan hanya membangun bahtera. Bisa bayangin enggak? Ketika Nuh itu dikasih perintah Tuhan untuk bangun bahtera yang besar lagi. Ya kan? Bertingkat-tingkat lagi. Bisa bayangin enggak? Orang-orang pasti zaman itu walaupun mereka tidak takut akan Tuhan. Seenaknya. Pasti tanya, lo Nuh kamu buat bahtera buat apa? Untuk apa? Nuh pasti jawab dan peringatkan mereka. Real itu. Ya kan, kita ketika kita di posisi Nuh saat itu, kita pasti juga akan sama, kita dapat perintah firman Tuhan untuk buat ini, untuk lakukan ini. Ketika orang tanya, ya kita akan beritahukan, Tuhan akan hukum manusia, ada banjir nanti, air bah, gitu kan, gitu. Mana, tapi pasti orang-orang itu mempertanyakan. Tapi lihat, mereka tidak mau masuk, hanya keluarga Nuh saja yang masuk. Sehingga keluarga Nuh saja yang diselamatkan.
Jadi iman itu menyelamatkan, teman-teman. Ya. Dan karena iman itu, ia menghukum dunia, orang yang tidak percaya itu dibinasakan karena ketidakpercayaannya. Dunia ini juga ya sedang menuju kebinasaannya karena dunia ini tidak di dalam kehendak Tuhan. Dan ia ditentukan untuk kebenaran sesuai dengan imannya. Iman itu pula menjadi pembenaran atas hidup kita. Kita dibenarkan karena iman, maksudnya. Engkau benar, engkau dibenarkan, engkau diterima ya oleh Tuhan karena iman percaya kita. Bukan karena perbuatan apapun yang bisa kita lakukan. Dengarkan itu, anak muda. Ya, percaya, pegang apa yang ada padamu. Firman itu. Saya berdoa, setelah ini teman-teman akan memiliki kehidupan rohani, spiritual life yang terus terbangun lebih semakin sempurna menjadi satu bangunan yang indah yang menceritakan keilahian Tuhan di dalam kita hidup. Ya, terus bangun persekutuan dengan Tuhan, terus bangun. Ya, saat teduh yang disiplin, baca firman, kenal Tuhan. Jangan bolong-bolong, sudah enggak zamannya anak Tuhan, apalagi GMS Magelang, AOG-nya apalagi Army of God. Army of God. Tentara itu punya disiplin. Ya, jam berapa bangun latihan fisik, lihat mereka. Kuat-kuat mereka, strong-strong mereka. Kemarin Ko David Sabtu lari di Rindam. Di lapangan Rindam tahu ya. 6 putaran, 4 lari, 2 jalan. Putaran yang luar bukan yang dalam. Di situ ada satu ya pasti tentara atau gimana bros gitu. Wes pokoknya ya ini taruna atau apalah sebut saja. Saya ngikutin dia, kuntit dia. Wah, kok kuat sekali 3 4 sampai 6 putaran. Saya akhirnya nyerah. Ya siapa saya mau ngikutin si tentara itu yang sudah fisiknya udah digembleng, punya disiplin dan setiap hari mungkin dia atau latihan fisik kan. Lah Ko David seminggu sekali aja belum tentu, enggak komit, enggak konsisten. Kadang setiap Sabtu sih tapi pengennya ngajak teman-teman AOG nih ayo setiap Sabtu yuk kita jogging bareng. Sehat fisik kita perlu sehat, tubuh yang sehat untuk menyelesaikan firman kehendak Tuhan, rencana Tuhan loh. Karena kalau enggak sehat gampang capek, gampang sakit. Kita enggak bisa selesaikan rencana Tuhan, nah. Gitu. Tapi yang saya mau ceritakan adalah tentara tadi. Dia punya disiplin. Kita disebut jemaat Army of God, GMS Magelang. Miliki disiplin, konsistensi dalam hidup ini. Jangan bolong-bolong ya saat teduh, baca firman, jangan bolong-bolong. Udah kuno itu. Karena kalau kita bolong-bolong, aduh, rugi. Enggak dapat janji Tuhan. Secara firman logos tertulis, kita enggak tahu. Kalau seseorang enggak tahu dalam hal apa dia bebaskan karena firman Tuhan, dan kamu akan menerima kemerdekaan ketika kita tahu kebenaran. Dan kamu akan tahu kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu, kata firman. Kalau kita enggak tahu kebenaran, kita mau merdeka atas apa? Come on. Think about that. Jadi kebenaran itu firman itu. Bacalah, renungkanlah. Dan dengarkan firman rema, bukan hanya firman logos tertulis yang kita baca, tapi kita doa, tell me what you want me to do, beritahu aku ya Tuhan kehendakmu, jalan mana yang harus kupilih, yang kujalani, apa kehendakmu, apa yang kau mau ya Tuhan atas firman hari ini aku mau lakukan apa, tell me, gitu, karena iman. Saya taat artinya percaya meskipun belum lihat. Dari ayat ini ya. Karena iman kan Nuh ini sudah jelaskan tadi semuanya ini. Karena iman. Yuk sebut nama satu-satu yuk ya. Karena iman David taat artinya percaya meskipun belum melihat. Bisa? Sebut nama satu-satu ya. 1, 2, 3. Karena iman David taat artinya percaya meskipun belum melihat. Enggak apa-apa. Sekalipun belum melihat, tapi dalam kepercayaan itu mengandung upah yang besar yang tidak pernah diambil daripada kita dalam hidup kita. Ingat peristiwa Maria Martha, ketika Maria itu duduk dekat kaki Tuhan, dia mendengar Martha itu sibuk melakukan semuanya. Martha itu ngomplain kan, Tuhan omongi Maria dong, saudaraku suruh bantu aku. Hey,
Maria ini telah mengambil bagian yang terbaik yang tidak pernah diambil daripadanya. Dia punya iman kepada Tuhannya untuk dia punya iman percaya untuk dia mendengar pengajaran bagaimana apa gurunya Yesus kekasih hatinya ini berkata-kata. Itulah iman. Ya. Apa yang Tuhan katakan tentang masa depanmu itu sudah ada. Tuhan tahu masa depan kita, enggak ada yang tersembunyi. Semuanya terbuka. Tuhan tahu Alfa dan Omega, awal dan akhir hidup kita. Jadi rugi. Roh Kudus itu adalah salah satu Roh Kudus, bukan hanya menolong, menyertai, menghibur. No, bukan hanya itu. Roh Kudus itu juga akan memberitahukan pada kita hal-hal yang akan datang, kata firman. Jadi rugi banget kalau kita punya iman tapi tidak tahu. Kalau iblis itu tidak maha tahu, iblis itu taunya ramalan-ramalan itu yang lalu-lalu dan kalau tentang itu dikondisikan saja. Tapi tidak demikian dengan Allah Roh Kudus. Pribadi yang ketiga dari Allah kita, Tritunggal. Dia tahu, dia akan memberitahukan pada kita hal-hal yang akan datang. Ya, amin. Karena iman saya, kita taat, artinya percaya meskipun belum melihat. Nah, ini definisi iman. Ya, ayo dicatat atau dibuka ayatnya, ini sudah sih ada sih, tapi enggak apa-apa. Ayo diucapkan sama-sama pada yang hitungan ketiga ya. Ibrani 11 ayat 1. Mau dicari dulu atau langsung ke sini? Oke, 1 2 3. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Inilah iman. Bagaimana realnya, ya kan? Nah, oke, kita belajar dari kehidupan Nuh tadi yang sudah tertulis di Alkitab yang diceritakan karena imannya karena iman Nuh, ya, makan Nuh, bla bla. Yuk, Kejadian 6 ayat 9 dan seterusnya kita akan belajar. Inilah riwayat Nuh. Nah, ini dia. Ya, ini histori, ini sebuah apa ya? Tertulis ini sebuah legacy buat kita semua. Ya. Oke, Nuh adalah apa di situ? Seorang yang benar. Satu, itu penting, catat itu, garis bawahi. Nuh adalah seorang yang benar. Dan tidak bercela. Dua. Itu dia juga yang poin penting kuncinya. Di antara orang-orang sejamannya. Berarti waktu Nuh hidup, orang-orang sejamannya itu tidak benar dan bercela. Perbuatan tingkah lakunya merusak. Ya. Kotor, jahat gitu. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Ini yang ketiga, kata kuncinya. Penting ini, ya. Oke. Kita sama-sama lanjutkan. Ya. Nuh itu disebut seorang yang benar. Ya, benar itu bukan kebenaran kita, tapi atas imannya tadi, ya. Iman yang nyata juga perbuatan karena dia taat. Itu dia. Dibenarkan. Ya. Oke. Lalu dari kita semua juga orang yang dibenarkan juga Tuhan karena kita percaya. Contoh hari ini kita ada, kita beribadah, kita cari Tuhan. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup, kata firman juga. Carilah wajahnya selalu. Ya, maka kita juga akan disinari dengan kemuliaannya wajahnya. Tuhan diberkati, beroleh kemurahan. Nah, juga bukan hanya seorang yang benar, tapi tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Kalau teman-teman kita mau belajar tentang iman yang menyelamatkan, artinya ini, bagaimana hidup kita? Kalau Nuh sudah nyata, dia hidupnya tidak bercela. Oh, ayo bercermin sama-sama. Ini firman bermata dua juga berlaku buat kau David. Apakah ada celah dalam hidupku? Ayo, berani enggak sama-sama yo, Pak David sudah menjadi prinsip ini dalam melayani sampai hari ini. Pak David ini punya prinsip apa yang ditulis di Alkitab. Aku menyerahkan diriku untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. It's okay. Beberapa waktu, dalam sekian waktu setahun lebih ini di Magelang, Pak David sudah ada yang kasih masukan. Dan Pak David, say thank you, terima kasih, kamsia-kamsia. Buat orang yang memberikan masukan, it's good for me. Ya, saya harus terus belajar, ya kan? Dan bukan hanya saya terima dengan hati yang besar,
dengan hati yang penuh sukacita. Karena orang itu care, peduli. Karena kalau enggak nganggap saya berarti. Tapi kalau dia care sama saya, dia sampaikan itu. Dan saya menghargainya sekali, thank you. Tapi setelah itu, Kau David minta orang itu doakan. Please pray for me. Doakan untuk satu perkara itu ya. Saya memberi diri untuk didoakan. Dan puji Tuhan, hubungannya jadi sangat baik. Sehat hubungannya. Murni karena kasihnya, fondasinya tulus. Ya, kita sama-sama bertumbuh. Saya berdoa teman-teman juga seperti itu. Ada celah enggak? Tidak bercelah. Adakah celah? Apa celah itu? Banyak sehari-hari. Apa prioritas hidupmu? Bagaimana keputusan-keputusan kamu dibuat? Dasarnya apa? Apakah engkau membuat keputusan kalau sesuai dengan firman ya? Kau memikirkan apa yang baik, apa yang benar dan apa yang tepat yang sudah diajarkan firman, yang berkenan dan yang sempurna itu. Bukan hanya yang baik menurut kita sendiri, tapi baik buat yang lain. Benar di hadapan Allah dan berkenan, itu dia. Lebih tinggi dari semuanya. Kalau hanya baik menurut aku, pokoknya aku mau main game ya main game, enggak mau diganggu, terserah papa mama mau suruh aku, enggak bisa. Itu celah. Papa mama bisa. Ah, anakku kok enggak nurut ya. Come on. Apakah gamemu itu menyelamatkanmu? No. Apa? Hobimu? Apa celahnya? Ayo kita sama-sama koreksi yuk. Karena firman ini adalah cermin bagi kita. Tapi Nuh, dia hidup tidak bercelah. Lihat, tidak bercelah. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Hidup bergaul dengan Allah itu so beautiful. Tak pernah kulupakan pengalaman-pengalamanku. Bagaimana aku mengalami hal-hal yang supranatural. Ajaib bagiku. Bagi orang lain mungkin beda-beda, tapi saya punya beberapa kali pengalaman supranatural. Tak pernah kulupakan satu malam itu atau satu pagi itu. Bagaimana dia hadir di sebelah sini, membelahku, memelukku, mengasihiku. Tidak ada kata-kata, hanya air mata. Tapi aku dikasihi dan lain sebagainya. Aku mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang real. Wow. Itulah kasih karunia. Pengalaman itu sangat berharga sekali. Dan tak mau aku tukar dengan apapun juga. So beautiful. Makanya saya tahu lagu. Keindahanmu memudarkan dunia. Di mataku engkau termulia. Memang keindahan Tuhan itu memudarkan dunia sekeliling kita. Wah, alami secara pribadi. Ya cari Tuhan dan firman-Nya dan kebenarannya. Dan iman itu akan menyelamatkanmu. Dari semua hal yang tidak baik, malah petaka, bencana, kita akan luput daripadanya. Tuhan akan jaga lindungi seperti biji matanya. Karena kita benar dan tidak bercelah. Yes, dia itu Bapa bagi kita. Pastilah tangannya yang kuat itu akan menjaga, melindungi. Cukup dia yang berkata-kata berjanji. Dia sanggup melakukannya, menggenapinya sesuai dengan ucapan yang keluar dari mulutnya. Katakan amin. Yes. Kau bukan hanya mendengar dan mendengar, lalu lupa, menguap begitu saja. Engkau akan mendengar dan melihatnya. Allah yang kita sembah, dia sanggup melakukan apa yang keluar dari mulutnya. Katakan amin. Ya. Adapun bumi, Kejadian 6 ayat 11. Ini sudah. Ya, adapun bumi rusak, telah rusak. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Lihat, bumi itu rusak. Kenapa rusak? Karena ini. Ulangan 31 ayat 27. Sebab aku mengenal kedegilan dan tegar tengkukmu. Ini Musa ya, ini Taurat Musa yang nulis. Sedangkan sekarang selagi aku hidup bersama-sama dengan kamu, kamu sudah menunjukkan kedegilanmu terhadap Tuhan. Terlebih lagi nanti sudah aku mati. Next. Suruhlah
berkumpul kepadaku segala tua-tua sukumu dan para pengatur pasukanmu, maka aku akan mengatakan hal-hal yang berikut kepada mereka dan memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap mereka. Sebab aku tahu bahwa sudah aku mati, kamu akan berlaku sangat busuk dan akan menyimpang dari jalan yang telah kuperintahkan padamu. Sebab itu, di kemudian hari malapetaka akan menimpa kamu apabila kamu berbuat yang jahat di mata Tuhan dan menimbulkan sakit hatinya dengan perbuatan tanganmu. Ya, ini dulu. Jadi bumi itu rusak karena kelakuan manusia di zaman yang jahat, yang tidak taat, yang tidak takut akan Tuhan. Musa yang menggembalakan jutaan Israel waktu itu, dia tahu yang digembalakan ini orang-orang keras hati, keras kepala, tegar tengkuk. Dia masih hidup aja mereka seperti itu, apalagi kalau aku sudah mati, kamu lebih lagi akan menyakiti hati Tuhan, akan meninggalkannya sehingga malapetaka akan terjadi dalam masa hidupmu. Ya kan? Lihat, Tuhan murka akan dibinasakan semua, hati-hati. Kita enggak akan bisa lepas dari murka Tuhan. Ngeri benar kalau kita ini jatuh tangan Allah, kalau pas lagi murka. Memang murkanya sesaat saja, tapi kasihnya besar. Tapi sebab itulah kita hidup dalam takut dan gentar akan Tuhan. Kerjakan keselamatanmu itu dengan takut dan gentar. Ya, kalau tidak, binasa kita ini. Oke, next. Tetapi, Kejadian 6, kembali lagi. Ayat 18, tetapi dengan engkau, aku akan mengadakan perjanjianku. Dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu. Engkau bersama-sama dengan siapa? Anak-anakmu dan istrimu dan anak-anak dan istri anak-anakmu. Lihat, keluarga Nuh ini terpelihara karena ada satu orang. Bagaimana dengan keluargamu? Mungkin ada yang belum di dalam Tuhan. Harusnya dengan adanya engkau, mereka pun diselamatkan, tidak dibinasakan. Mereka akan masuk ke dalam bahtera yang engkau buat. Doa-doa yang menyebut nama-nama mereka, kau panjatkan ya pada Tuhan. Imanmu itu yang menyelamatkan mereka akhirnya. Pernah dengar enggak, pernah baca enggak di kitab Mazmur atau Lukas itu? Perumpamaan yang 4 teman dari orang yang lumpuh itu, yang menggotong. Karena enggak cukup tempatnya, Yesus ada di dalam sebuah rumah. Enggak cukup, sudah meluber kemana-mana. Mereka naik ke genteng, dibongkar gentengnya, diturunkan. Temannya yang sakit lumpuh tadi diturunkan tepat di depan Yesus. Dan Yesus melihat iman daripada teman-temannya 4 orang tadi. Sampai sedemikian rupa sehingga orang itu disembuhkan, diselamatkan Tuhan. Lihat, adakah orang-orang kebilangan dalam keluargamu yang belum beroleh kasih karunia? Berita ini ada, diberitakan kepadamu. Imanmu bisa menyelamatkan mereka. Nyatakan lewat perbuatan ya. Doa buat mereka. Dan saksikan. Perbuatanmu jangan jadi batu sandungan. Tapi mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa di surga. Katakan amin. Ya. Seperti Nuh, tidak satu pun masuk ke bahtera kecuali keluarganya. Tapi ia sekarang memberitakan bahwa banjir akan datang. Diperingatkan tadi sudah. 1 Yohanes 5 ayat 3-4. Sebab inilah kasih kepada Allah, bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, apa? Iman kita. Tidak ada yang lain. Iman kita, dahsyat. Makanya, kalau kita punya iman, wow, luar biasa, dahsyat. Tapi kalau enggak punya iman, sia-sia, percuma, dia ada. Seperti hidup, mati selagi hidup. Ya, hidup tak mau, mati pun tidak mau, hidup tidak mau, jadi bingung lah, ya kan? Karena sia-sia, percuma saja. Tapi iman itu yang membuat luar biasa. Next, siapa yang pertama kali berkhotbah? Bapa kita di surga. Sebab pada mulanya Allah berfirman, bukan nabi-nabi, bukan Musa, Hosea, sebut semua nabi di PL yang kita bisa sebutkan, termasuk Nuh, bukan Abraham, apalagi Adam juga enggak. Yang berkhotbah yang pertama kali adalah Bapa di surga. Sebab itu teman-teman,
Dengarkan baik-baik ini. Kalau kau David berdoa untuk kesembuhan orang-orang sakit, ada jemaat yang sakit, ada orang keluarga yang sakit, siapa? Keluarga dari jemaat atau siapa? David tidak berdoa untuk apa? Saya doakan kesembuhan bukan karena orang sembuh, tetapi saya berdoa kesembuhan karena Allahku adalah Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan. Even if, bagaimana jika kisah Sadrak, Mesak dan Abednego, dia harus menyembah patung yang dibuat itu, tapi mereka tidak menyelam, tidak mau. Even if, kalau mereka enggak diselamatkan Tuhan bagaimana? Tetap tuh mereka masuk ke peleburan api itu kan? Tapi Tuhan kita setia dalam firman-Nya. Orang-orang yang hidup oleh imannya tak pernah ditinggalkan. Orang-orang yang hidup oleh imannya beroleh kasih karunia, keselamatan menjadi bagian yang terbaik. Katakan amin. Even if ada satu nabi besar di kitab perjanjian lama, namanya Yeremia. Kamu tahu, anak muda, oke, Nabi Yeremia itu berfirman terus memperingatkan Israel 30 tahun. Apa hasilnya? Tidak ada satupun yang bertobat. No one. 30 years, 30 tahun, enggak hanya setahun, 2 tahun. 30 tahun itu berapa banyak? Kalau David setahun lebih ini aja sudah berapa ratus orang dengar khotbah kalau David. 30 tahun. Dan hasilnya tidak ada satupun bertobat. Namun meski demikian, Yeremia tercatat apa yang dituliskannya, hidupnya menjadi nabi besar yang tertulis dalam Alkitab, menjadi firman Allah pun di dalam perwakilan Allah, firman-Nya di dalam Alkitab kita yang adalah firman Allah. Wow. Coba pertimbangkan, coba pikirkan, renungkan itu, teman-teman. Sebab itu, ini yang gue David mau bagikan padamu. Jadilah anak muda yang tidak usah malu di dalam hal iman kita. Ngapain malu? Dunia ini ada sedang binasa, tapi kita diselamatkan karena iman. Iman kita menyelamatkan. Ngapain malu? Harusnya mereka lah yang mengikuti kita, karena kita hidup kita beda. Bukan kita yang ikut arus dunia. No, bukan begitu. Sayang sekali. Tapi mereka yang harus ikut kita. Sehingga nubuatan Nabi Zakaria digenapi. Satu dari kita akan membawa 10 orang tidak takut akan Tuhan memegang puncak jubah kita dan berseru, bawa aku kepada Allahmu, lah kulihat Allah yang kau sembah itu hidup di dalammu. Ya, itulah iman yang menyelamatkan, teman-teman. Itulah iman yang menyelamatkan. Jangan malu. Apapun yang membuat saya tetap melayani sampai hari ini. Dengarkan, apapun yang membuat saya tetap melayani sampai hari ini adalah aku mau hidupku tidak perlu malu karena Tuhan. Tidak perlu malu. Emang kalau semuanya merokok, aku enggak merokok, aku malu? Tidak, mereka yang terikat, aku bebas. Emangnya yang teman-teman yang lain lagi narkoba, lagi pesta, ora, mabuk-mabukan, aku perlu melakukannya? No, tidak perlu. Justru mereka perlu dilepaskan, dibebaskan dari keterikatannya. Dari pornografi, aku harus ikut-ikutan. Menikmati semuanya itu yang membuat otak kita yang semakin tidak bisa berjalan dengan baik. Akan on orang-orang yang kayak gitu, yang terikat dengan pornografi, akan on, lambat berpikir, tidak bisa. Hati-hati, dan Tuhan mau pakai hidup kita. Karena kalau kita ikut sana, gak bisa dipakai Tuhan. Akan terhambat, kecuali kita bertobat dulu. Lalu ada proses lagi, come on lah kalau jatuh bangun, sia-sia. Eman-eman usia kita, gak bisa mengulang yang lalu. Yang kemarin tuh loh, kesia-siaan, kesalahan-kesalahannya gak perlu. Gimana kita memperbaiki? Ya hari ini, gak bisa kita mengulanginya kan? Jadi pastikan, berhikmatlah ya anak muda. Bijaksanalah dengan hidupmu. Waktu yang Tuhan beri itu berharga. Bijaksanalah, ya. Apapun yang membuat David sampai hari ini stay,
Aku mau jadi orang Kristen, anak Tuhan yang tidak perlu malu kepada Tuhan. Dengan kepala tegak, barang siapa mengakui aku di hadapan orang-orang, aku akan mengakuinya di hadapan Bapa-Ku. Barang siapa tidak mengakui aku di hadapan semua orang, aku tidak mengakuinya di hadapan Bapa. Yesus yang mengatakannya. I challenge you. Aku tantang kau anak muda. Rise up. Bangkit. Imanmu harus nyata lewat perbuatanmu. Ya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya.